teman-teman, kembali lagi di channelnya Inung Esther Family. Salam horas teman-teman. Kami ini sudah ada di daerah mana ini? Sekitar 6 jam lagi lah mau ke Pekanbaru ya. Dan bis HLS-nya seperti biasa lagi diperbaiki, ada kerusakan. Jadi kita di sini sudah sekitar 1 jam menunggu. Di restoran apa ini, Bu? Nah, ini dia yang punya ibunya. Ya, kami sangat menikmati lah teman-teman, menjadi pengalaman yang terakhir lainnya. HLS Kalijalan pasti mogok. Oh lah, salau sego, sina, salau sego, ah, apal mai. Ya teman-temannya, ah, ini buat saudaraku yang ada di Pulau Jawa. Kalau mau pulang kampung jangan naik bis HLS lagi, asal lau sego, asal pergi kita rusak terus lah mobilnya lah, ah. Karena keadaan mendesak. Papa, ya. Oke teman-teman, nikmati saja perjalanan kami mau pulang ke Jakarta. Saya akan banyak dokumentasikan setiap perjalanan. Karena setiap daerah pasti ada perbedaan antara suku, makanan, ya. Kalau di sini kita barusan makan misop. Misopnya mantap. Ini ibunya nih, ha. Misopnya mantap ya, terasa. Rasanya mantap, ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kita akan sambung lagi nanti ya. Nanti malam kita makan apa, perjalanannya seperti apa ke Pekanbaru. Saya akan buat vlog buat teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe di channelnya Inung Esther Family teman-teman. Stay tune. Makan nasi goreng teman-teman. Aku udah habis. Ini makan nasi goreng. Minum yang gini. Enak nasi gorengnya. Enak. Wow. Enak. Nasi goreng enak. Teman-teman, ini malam kedua kita di bis HLS. Ini kita sedang mampir nih di Pekanbaru ya, Pak. Ujung Batu. Ujung Batu, teman-teman. Bukan ujung kuku, ujung batu. Ujung Batu. Apa ujung, ujung rambut. Ujung Batu. Jadi kita sangat menikmati lah perjalanan ini ya. Rumah kedua bis HLS ya, semua pada ke toilet penumpang. Gelap ya, kalau dari kamera gelap. Kalau dari sini kita nggak terlalu gelap. Baru ditemangan dong leh. Anak-anak tenang. Lagi makan malam. Ini jam 12 malam. Ini stasiun HLS, rumah makan Pekanbaru. Jambi teman-teman.
perbatasan Jambi ya. Pagi teman-teman, daerah mana Pak? Jambi ya? Hah? Bukan Jambi, daerah Padang. Iya. Bola balik lah. Masih Jambi, masih jauh. Bapak order soto dengan ini nasi. Miso. Miso. Kita order Indomie mie goreng pakai nasi. Minumannya Pocari Sweat. Saya lagi perberhentian nih di LS ya. Makan terus. Sehari bisa berapa kali berhenti? Oh, masih soto. Buang-buang duit. Makan jajan, makan jajan. Ya. Sebenarnya boros teman-teman naik di LS. Kalau naik pesawat enggak terlalu boros. Sehari nyampe konek LS boros sampai di perjalanan. Tapi kalau ingin tahu perjalanan seperti apa antar lintas Sumatera setiap provinsi, pasti makanan dari misop tuh nggak pernah ketinggalan ya. Soto, disebutnya soto dengan misop beda teman-teman. Kalau soto tuh pakai santan, kalau yang misop tuh dia nggak pakai santan ya. Itu bening-bening loh ya. Iya bening, ada bumbu bumbu beda lagi teman-teman ya. Jangan diganggu bapaknya makan. Bapak udah nambah lagi nasinya. Kalau suamiku mah perjalanan doyan makan teman-teman. Setiap berhenti makan. Sehat lah ya. Nah, kita order mie goreng nih. Pakai telur. Nah, kakak sama juga. Suamiku udah selesai makan. Kita makan dulu ya, teman-teman ya. Pedas. Hah? Pedas. Sore teman-teman, kita ini sudah mau memasuki, tahulah kota Palembang ya Pak. Sebentar lagi lah atau malam nanti kita masuki Palembang. Maaf ya sepanjang perjalanan saya tidak banyak buat video vlog dikarenakan baterai terbatas ya. Jadi karena di video sebelumnya juga waktu kita menuju Sumatera sudah banyak ya video vlog yang sudah saya buat. Jadi mungkin ini terakhir saya akan buat video vlog di Sumatera ini. Terima kasih sudah menonton video vlog kami. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Dan ini sudah jam 4:30 sore kurang lebihnya ya. Dan tidak apa namanya ini, biasalah perkampungan-perkampungan dari setiap kampung daerah ya. Dan ini dia kakak Sarah di depan. Esther, Sarah. Nah, ini
bawa pake. Halo teman-teman, terima kasih ya, sudah hampir ya 1 bulan lah, kurang lebih kurang 2 hari lagi saya buat video vlog mudik ke Sumatera Utara. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan ada satu pesan lagi, kalau misalnya mau naik bis, jangan naik MS. Soalnya banyak berhentinya dari penumpang. Kalau punya duit, naik pesawat aja ya teman-teman ya. Tuh penumpang pada ketawa teman-teman. Ya, kalau bisa naik pesawat saja teman-teman. Ya, itulah kekurangannya lintas Sumatera ini ya. Menyenangkan sih bagi orang yang ini apa yang enjoy, yang tidak mabuk, yang suka hobi traveling ya. Saya salah satu suka traveling tapi bosan juga di jalan teman-teman. Oke teman-teman, dan sampai ketemu di Gunung Sindur. So stay tune, sarangi. Ini pemandangannya teman-teman, pemandangan hutan, kebunnya ini orang-orang yang tinggal di sini ya. Seharusnya kalau mobil LS-nya kemarin tidak rusak, ada kemungkinan malam ini kita sudah sampai teman-teman. Tapi karena hampir setengah hari lah mobilnya rusak kemarin, jadi kita membuat lambat jalannya ya. Bye teman-teman, bye teman-teman, sampai ketemu next video Gunung Sindur. Terima kasih dalam horas baju-baju. Tadi yang tadi nakung nyata. Tadi masa